Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Baik Bang, boleh dikenalin diri dulu Bang dengan Abang siapa? Rusli. Abang Rusli. Ya, Bang Rusli, bisa dijelasin nggak Bang nih tanggapannya saat ini gas 3 kg kan katanya mau di tidak boleh diperjualbelikan di warung-warung eceran seperti ini. Tanggapannya gimana Bang? Tanggapan saya kalau buat saya sendiri, saya keberatan juga sih. Kasihan sama masyarakat yang sekitar sini kan. Biasanya kalau langsung ke Pertamina kan agak jauh juga. Nah, dan pasti ongkosnya kan kalau kan tidak punya motor kan kasih juga gitu. Langsung ke Pertamina gitu. Dan saya juga bukan kita cuma cari untung 1.000-2.000 juga di sini. Berarti merasa keberatan nih Bang pastinya. Oke, tapi ada solusi nih Bang, katanya kalau misalnya warung tetap bisa jualan asalkan bisa ngajuin persyaratannya gitu. Udah ada informasi terkait itu belum sih Bang ke warung-warung kecil kayak gini Bang? Belum sih. Belum. Oke. Tapi Bang, kalau misalnya harapan Abang sendiri nih Bang, kan katanya nanti untuk yang beli gas 3 kg ini harus pakai KTP katanya. KTP. Iya, buat tiap orang sih harus pakai KTP. Iya, itu tanggapan gimana Bang? Jadi biar katanya biar gak salah orang yang beli kan gas 3 kg untuk rakyat yang kurang mampu nih atau miskin harus pakai KTP biar buat di cross check. Tanggapan Abang gimana Bang? Kalau beli gas pakai KTP? Menurut saya sih apa-apa sih kalau cuma ngajuin KTP doang di tiap kan enggak apa-apa. Jadi masalah ya. Masalah. Asalkan tadi apa boleh diperjualbelikan ya Bang ya. Bolehlah diperjualbelikan di warung-warung kecil-kecil kayak gini. Oke. Yang terakhir Bang, harapannya Bang dari Abang Rusli sendiri apa Bang terkait ini Bang? Harapannya ya harapannya kayak biasa-biasa aja gitu, enggak pakai KTP, enggak pakai apa, maksudnya normal lah gitu lah, gitu. Normal-normal aja. Nah, normal aja gitu. Siap. Makasih banyak Bang Rusli ya. Usianya berapa Bang, izin Bang? Hah? Usianya? Saya usianya 30. 30. Siap. Bang, saya ngambil sukses video ya. Izin Bang. Makasih Bang. Ya, ini sahabat orang kota. Ini terkait 3 kg nih kan beliau Mas Rusli menjual. Makanya tadi saya coba menanyakan bagaimana meminta tanggapannya perihal hal ini. Sahabat orang kota.